Sebuah jirat Cina yang letaknya di Jalan Ketik, Kulim di Wakaf Baharu, Kelantan adalah perkuburan Cina yang telah lama ditinggalkan dan tidak lagi digunakan. Walaupun dikatakan agak lama dan terbiar, namun pengalaman beberapa orang penduduk berdekatan, terutamanya dari Kampung Delima yang mengalami gangguan dan usikan yang agak menyeramkan oleh pelbagai jelmaan haiwan ketika melalui kawasan terlibat, masih menghantui fikiran mereka sehingga hari ini. Ini kerana setiap kali menjelang petang hingga waktu maghrib akan muncul pelbagai jelmaan lembaga yang menakutkan itu di beberapa tempat berhampiran jirat tersebut. Pengalaman yang dialami oleh Abdul Rahman Husin atau Abang Man dari Kampung Delima, Wakaf Baharu, Kelantan turut mengakui bahawa beliau yang sering ke kawasan tersebut tidak pernah serik walaupun sering diganggu jelmaan haiwan seperti kucing, ular besar, lembu dan gajah putih. Ini kerana beliau yang merupakan seorang petani yang mengerjakan kebun berhampiran dengan jirat itu perlu diteruskan kerana itulah mata pencariannya sebagai pekerja kampung. Kejadian yang berlaku pada tahun 2007 itu walaupun pada mulanya agak menakutkan, namun beliau terpaksa memberanikan diri dan kalau diikutkan hati penakut, sudah tentu kebun sayurnya itu akan layu kekeringan. Katanya memanglah kawasan berhampiran jirat Cina itu agak keras. Beliau sering diusik tetapi beliau buat-buat tidak peduli. Takut memang ada, tetapi lama-kelamaan rasanya sudah lali dengan keadaan itu. Katanya kejadian pertama ketika beliau datang ke kebun sayurnya yang berdekatan dengan sebatang pohon halban itu apabila beliau mendapati pohon tersebut bergoyang agak luar biasa. Kalau ingin dikatakan akibat ditiup angin, tidaklah seaneh dan sekuat itu. Namun, melihatkan keadaan pada masa itu, beliau percaya ada lembaga yang sedang menunggu dan bertenggik di dahan pohon berkenaan sambil memerhatikan ke arahnya lalu menyakatnya dengan cara menggoyang-goyangkan dahan dan daun-daun pohon halban itu. Usikan dan gangguan di kebun sayurnya itu tidak selesai setakat itu sahaja. Ini kerana setiap kali beliau ke kebun itu pada hari-hari seterusnya, beliau diperlihatkan dengan jelmaan beberapa ekor haiwan yang agak besar dari saiz haiwan biasa yang muncul dari arah pohon halban itu. Menurutnya, selain diusik dengan jelmaan ular besar yang agak luar biasa, beliau juga turut disakat dengan jelmaan lain seperti lembu dan gajah putih. Seringkali jelmaan seumpama itu berlaku apabila hari semakin suram bermula jam 5 petang sehingga waktu maghrib. Katanya lagi, beliau ke kebun pada masa-masa berkenaan berikutan amat sesuai ditanam pelbagai jenis sayur-sayuran kerana waktu berkenaan keadaan tanah tanih akan semakin sejuk yang membolehkan tunas tumbuh dengan subur. Manakala tujuan jelmaan berkenaan sering berlaku dalam waktu-waktu berkenaan supaya beliau tidak mendekati tempat-tempat terbabit. Namun, beliau tidak mempedulikan hal itu kerana kerjanya sebagai petani adalah rutin hariannya untuk mencari rezeki buat keluarganya. Selepas itu, beliau terus diganggu lembaga yang menjelma dalam bentuk seekor kucing, juga di tempat yang sama. Pada mulanya, beliau menyangka kucing tersebut adalah kucing belaan milik penduduk di tempat itu. Jadi, beliau tidak menaruh sebarang syak lalu cuba menjejak arah yang dilalui kucing tersebut. Hairannya, semakin dekat beliau menghampiri lembaga kucing itu, didapati kucing itu semakin pantas berlari dan jaraknya semakin jauh meninggalkannya di belakang walaupun beliau sering mengejarnya untuk mengetahui rahsia lembaga kucing tersebut. Kejadian yang masih menebal diingatannya adalah peristiwa yang berlaku 2 tahun lalu apabila beliau disakat seekor ular besar ketika beliau ingin mencantas sebatang dahan kayu pohon halban untuk dibuat unjang timun di kebun sayurnya. Cubaan pertama beliau untuk mencantas dahan pohon tersebut menemui kegagalan apabila jelmaan seekor ular sebesar pahanya itu seperti menghalang kerja-kerjanya. Pada mula-mula kejadian, beliau tidak perasan wujudnya ular besar yang sedang bergayut di dahan pohon halban itu sehinggalah sebelah tangannya seperti teraba suatu benda yang agak lembik dan licin. Agak terkejut juga dengan peristiwa pada jam 4 petang itu, beliau kemudiannya dengan serta-merta terjun dari pohon yang dipanjatnya itu di mana
kerjanya itu disambung buat kali kedua selepas agak reda dari kejadian demikian. Gangguan dan jelmaan lembaga dalam bentuk haiwan sering berlaku berhampiran dengan jirat Cina di Jalan Ketik Kulim kerana pada masa itu masih lagi berkeadaan hutan tebal tidak sebagaimana hari ini. Menurutnya, beliau tidak menolak jelmaan haiwan di pohon halbang itu berpunca oleh salah seorang gadis Cina yang didapati meninggal ketika melahirkan anak lalu disemadikan di jirat tersebut. Namun, ada juga bomoh yang membuang saka dari tubuh lalu dicampakkan di bawah pohon halban itu. Mungkin ini sebagai penyebabnya gangguan berkenaan sering berlaku. Tambah Abang lagi, selain beliau yang kena sakat di kawasan berkenaan, anak saudaranya yang bernama Adnan juga turut mengalami pengalaman yang sama. Berdasarkan ceritanya, anak saudara beliau terkena usik di kawasan yang sama sewaktu sedang mendapatkan belalang cerik, iaitu sejenis belalang yang bersuara merdu yang sering digunakan oleh masyarakat Kelantan pada masa itu yang gemar mengadakan pertandingan suara belalang. Sewaktu sedang berusaha mencari belalang yang dimasukkan pada jam 8 malam, iaitu pada musim kemarau lalu, lembaga haiwan dalam rupa gajah putih yang sedia menunggu berhampiran pohon halban itu menjelmakan rupanya lalu diperlihatkan kepadanya. Malahan, menurut Abang Man lagi, pernah juga anak saudaranya yang sering ke situ untuk mendapatkan belalang cerik yang bersuara paling merdu yang dikatakan agak berbeza dari belalang cerik lain memang didengari dengan jelas olehnya. Katanya, jika belalang yang dimasukkan itu dapat ditangkap, sudah tentu apabila memasuki pertandingan dapat mengalahkan belalang-belalang peserta lawan. Bahkan pada perkiraan anak saudaranya juga, sudah tentu pengadil-pengadil yang terlibat dengan pertandingan suara belalang nanti akan dapat mendengar kemerduan suara belalang yang dipersembahkan kepada penonton kelak. Sambung Abang Man lagi, memang wujud dua ekor belalang berwarna coklat sebesar ibu jari di kawasan keras itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh anak saudaranya itu. Suaranya memang merdu dan kemerduannya amat berbeza dengan suara belalang cerik yang lain. Apabila mendengar kemerduan suara belalang tersebut tanpa berlengah dan usul periksa, anak saudaranya itu terus menangkapnya dan membawa pulang. Namun setelah dibawa pulang, anak saudaranya tidak dapat tidur dengan lena seperti ada gangguan yang menghantui tidurnya. Kalau sekali atau dua kali adalah sesuatu yang agak biasa. Namun apabila beberapa kali kejadian yang sama, anak saudaranya mula mengesyaki bahawa gangguan yang dialaminya itu tentunya berpunca dari belalang tersebut. Sebelum kejadian luar biasa lain terus menghantuinya, anak saudaranya itu terpaksa mengembalikan belalang aneh yang telah ditangkapnya itu ke tempat asalnya, dan semenjak itu kejadian gangguan tidur yang pernah dialaminya tidak lagi berlaku.